Halo guys, balik lagi sama aku si Cuek Kekin Prayoga. Hari ini adalah hari yang mau turun hujan guys, karena sekarang lagi musim hujan. Kenapa ya guys selalu hujan terus? Guys, jadi aku hari ini bakalan makan sama Kak Dudengkung Kangkung. Ini adalah oseng kangkung, ini sayuran favorit aku, kangkung. Sekarang pas banget mau hujan, tapi jangan hujan please, jangan hujan. Jadi aku tuh hari ini mau makan sama Kak Dudengkung Kangkung. Bukan hanya kangkung, di sini juga aku punya temen lauk pauk yang lain. Ini ada sate toe. Jadi aku tuh sempat bikin video kan makan sate toe yang kayak gini, sate kerang gini. Cuma itu belinya di Kalipucang guys, dan sekarang ini aku mau nyobain sate toe yang dijual di pasar. Karena mamaku, karena mamaku tadi beliin sate ini di pasar tuh. Udah diplastikin gini guys, dan ini tuh lihat cabenya berlimpah tuh. Tuh lihat, ini tuh cabe semua guys. Aku mau cobain dulu satu ya. Enak atau enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Penasaran banget sama rasanya, enak yang di pasar atau yang di Kalipucang. Karena kalau misalkan aku harus beli lagi ke Kalipucang tuh butuh effort guys. Jadi dari sini ke Kalipucang tuh sekitar 30-45 menitan. Ya, aku mau coba ini rasanya gimana. Menurut aku ini sama-sama enak ya, sama yang di Kalipucang. Cuma yang ini lebih pedes lagi, terus kayak lebih gurih gitu kayak. Kayak gurih, manis. Pedesnya lebih sih ini. Ah, pedes guys, sumpah. Maaf agak berisik sama suara hujannya guys, soalnya emang lagi turun hujan. Balai lo ngomongnya. Ini sekarang aku bakal makan. Aku mau makan ininya dulu nih, kangkung. Sama nasi, pecelin. Oh, aku belum berdoa guys. Makan. Enak banget. Ini kangkungnya nggak banyak bumbu, cuma pakai bawang yang diirisin gitu loh, sama cabe. Mungkin dikasih Royco sama garam. Enak banget soalnya, jujur ini enak. Nggak kalah enak sama yang di Kalipucang. Aku kira nggak bakalan enak ini gitu, tapi ini enak banget guys. Mau makan lagi ya. Lihat kan cabai semua. Wow. Enak guys. Ini lebih ke manis pedes. Aku suka rasa yang kayak gini, manis pedes guys. Guys, sekarang tuh lagi musim hujan, tapi hujan yang awalnya tuh cerah gitu. Kayak ada matahari tapi sambil hujan, guys. Aku juga bingung sama cuaca sekarang akhir-akhir ini.
kadang hujan, kadang panas, kadang hujannya tiba-tiba, kadang gak jelas lah pokoknya. Lagi ya. Aduh, kalau kayak gini aku bisa nambah nasi guys, soalnya ini enak banget. Bola-bola teri. Enggak. Lada. Lada tuh. Ya lada. Sanua. Mau di mana mandeknya? Lu kasih mama. Satu tuh. Ini aku dikasih bakwan teri. Ini aku dikasih bakwan teri sama saudara aku. Aku mau langsung panas. Ini masih panas ya guys. Enggak asin pisan tapi ini mah. Aja. Makan dia. Ya. Ini isinya teri semua. Ini isinya teri semua guys, lihat. Masih berasap. Ini tuh kayak dalamnya tuh kayak lembut terus luarnya tuh crunchy gitu guys. Iya, orang yang mana buri ini kemarin memang ngarep. Makasih. Enak banget. Ini kayaknya dipakein daun bawang guys, tuh lihat. Ini tuh rasanya tuh nggak terlalu asin tapi gurihnya dapet gurih dari mungkin dikasih bumbu kuning kali ya, kuning sama apa gitu, terus ditambah gurih dari ikan terinya. Enak banget. Toinya. Ini ikan terinya enak banget guys, udah mah gratis dikasih terus rasanya enak lagi. Lagi. Enak banget. Gurih terus kayak crunchy luar terus dalamnya tuh lembut gitu. Dan ikan terinya tuh berasa banget karena banyak isinya guys tuh, ikan teri semua. Kalau dia pakai ini cabai rawit tuh enak banget. Ini toenya pedes main. Lagi.
Wow. Gila sih, enak banget. Terakhir habisan. Untuk pie-nya 9,5/10 aku kasih nilai. Enak banget. Untuk kangkungnya ya biasa-biasa aja ya. Kayak tumis kangkung pada umumnya. Kayak tumis kangkung gitulah. Dan untuk bawahnya ini aku kasih nilai 8, enak. Tapi belum yang banget sih, tapi enak. Mungkin karena kurang asin menurut aku ya. Kurang asin dikit. Oke guys, mungkin segini dulu video hari ini dari aku. Makasih yang sudah selalu support dan aku di like, di komen, di subscribe juga. See you next video, aku Ken, salam cuek, bye bye.